bicara tentang hipnosis. Bagaimana kita memberi rasa percaya diri pada orang lain dengan memasukkan sedikit kata-kata motivasi di dalam setiap ucapan kita. Apabila kita berbicara mendukung atau memotivasi orang, sebaiknya kita menghindari kata-kata ini, yaitu kata-kata yang kurang positif atau punya negasi negatif, karena hal itu akan berimplikasi pada alam bawah sadar orang yang dimaksud, orang yang kita inginkan, orang yang kita harapkan berubah. Sebaiknya kita memberikan sugesti dengan kata-kata yang positif. Maka pemilihan kata, pengolahan kata ini sangat erat hubungannya bagaimana kita berkomunikasi positif dengan klien kita. Saya seringkali berhadapan dengan klien dalam hal ini berusaha untuk percaya diri, tapi tanpa sadar bahwa mereka sebenarnya mulai menutupi dirinya bahwa mereka mampu, padahal secara psikis dia mulai mempertanyakan keberadaan dirinya. Maksudnya di sini bahwa dia berusaha mengatakan bahwa dia mampu, padahal sebenarnya mempertanyakan dirinya apakah dirinya itu melampaui ekspektasi itu. Nah, saran saya adalah ketika kita mulai mengalami hal itu, maka dibutuhkan seorang teman, seorang sahabat, orang lain untuk memperkuat pendapat kita itu, sehingga itu juga mengangkat alam bawah sadar kita, meyakini bahwa apa yang kita harapkan itu akan tercapai dan itu bisa tercapai. Orang yang akan menjadi mentor kita atau membantu kita itu sebaiknya orang ini yang akan memberikan sugesti atau motivasi atau saran yang positif sehingga ini nanti akan diterima. Bisa kebayangkan apabila kita mengharapkan sesuatu, ekspektasi kita mengharapkan sesuatu pekerjaan, tetapi orang yang mendukung kita malah mengabaikan kita, malah seolah-olah bahwa tidak yakin dengan pilihan kita. Maka apa yang terjadi, saudara? Dipastikan bahwa ada dua. Ketika Anda gagal, Anda akan mempersalahkan orang tersebut. Ketika Anda gagal, Anda tidak akan mau mencoba lagi. Tetapi sebaiknya, apabila kita sebagai sahabat memberikan dukungan, motivasi, maka sejauh itu bisa dijalankan dengan baik oleh orang tersebut, beri dukungan, dan itu akan sangat kuat dan akan tercapai. Dan implikasinya, apabila berhasil, maka orang ini akan selalu mengingat bahwa benar apa yang dia mimpikan itu didukung oleh pendapat temannya itu merupakan sesuatu yang menjadi. Guys, terima kasih untuk menonton video ini. Meskipun singkat, tapi saya percaya bahwa video ini mampu mensupport, mampu mengedukasi, dan juga mampu memberikan inspirasi bagi kita semua teristimewa yang belajar tentang hipnosis. Hipnosis senantiasa berguna apabila kita tempatkan dengan baik. Salam hipnosis.